Pelaku yang berinisial EH, 39 tahun ini, harus berurusan dengan polisi karena aksinya mencuri di Kecamatan Kayu Aro dapat dibongkar oleh polisi. Aksinya saat membobol ruko dan melakukan pencurian terekam CCTV. Berdasarkan rekaman kamera pemantau, polisi mengenali ciri-ciri pelaku. Langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku. Dari tiga pelaku, satu diantaranya berhasil ditangkap. Kanit Pidum Polres Kerinci Ibda Rahmat Hidayat mengatakan, pelaku ditangkap oleh anggota Polsek Kayu Aro dan selanjutnya diserahkan kepada Polsek Kerinci untuk ditindaklanjut. Dari pengakuan pelaku, bersama dua temannya telah melakukan pencurian di 5 TKP di Kayu Aro. Namun dari laporan masyarakat yang masuk ke polisi sebanyak 3 laporan. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Terkait dua pelaku yang berhasil kabur, pihaknya masih melakukan pengejaran karena ciri-ciri kedua pelaku yang kabur sudah diketahui. Pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pelaku 3 orang, 2 masih pengejaran. Peranan ayah sendiri dia sebagai pelaku utamanya, inisiator utamanya yang mengajak kedua pelaku tersebut. Jadi dia yang pinjam mobil, sewa untuk rental mobil dia sendiri. Untuk TKP sendiri ada 5 TKP, cuma yang kita ada yang dilaporkan kepada masyarakat buat laporan polisi cuma 3. Yang diambil berupa mainan-mainan seperti ini, Pak. Mainan-mainan, kursi rotan, gas, beras dan kelapa. Barang ini diambil buat dijual ke masyarakat Kayu Aro. Yang terjual beras, gas, sama kursi dan meja rotan. Untuk mainan baru terjual satu, itu kami dapat informasi dari mainan tersebut yang dijual itu. Dari Jambi, Beni Subarja, Tribrata TV. Salam Tribrata.